Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat meminta Pemkab segera memperbaiki Jalan Beringin Kota Kuala Tunggal yang amblas. Padahal baru bes selesai diperbaiki. Amblasnya Jalan Beringin Kota Kuala Tunggal yang baru bes diperbaiki mendapat kritik dan komentar dari Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat. Sebab jalan tersebut baru bes selesai diperbaiki beberapa waktu lalu. Dewan minta Pemkab Tanjung Jabung Barat melalui Dinas PUPR segera melakukan perbaikan. Dan apabila masih masuk dalam masa pemeliharaan, agar segera minta rekanan memperbaikinya. Kabupaten, jadi saya rasa bukan satu hal yang sulit. Ya, Dinas PU atau Dinas Perkip bisa segera mengerahkan dana pemeliharaan ke arah situ. Saya lupa tadi Pak Bupati kan harusnya ada di sini, saya bisa sampaikan itu. Kemarin sore saya sudah nengok. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.